Teman-teman sekarang udah sampai di tempatnya ya. Kalau yang ini kita maksudnya di dalam itu temperaturnya temperatur sini ya New Zealand. Di sini tempatnya ada dua. Jadi di sini kalau musim dingin di sini juga dingin ya. Kalau musim panas di dalamnya juga panas kalau di sini. Ini bunganya tuh bagus-bagus banget. Lihat. Cantik-cantik ya bunganya. Ya. Nanti kita pindah ke tempat yang satunya lagi. Kalau yang satunya itu di dalamnya panas ya. Temperatur di dalam ruangannya itu panas kalau di sini ya. Ini tuh bunga bunga New Zealand ya. Oh ya, teman-teman jangan lupa subscribe dan like, komen, sharing juga ya. Selamat pagi ya. Saya mau berbagi video saya yang kemarin ya teman-teman. Kemarin saya nggak sempet edit videonya. Saya mau posting videonya hari ini. Mudah-mudahan teman-teman juga suka dengan video saya. Ini vlog saya keseharian saya di Selandia Baru juga ya teman-teman ya. Ikutin terus videonya sampai selesai ya. Lihat ikan. Go find a big one. Di dalam tamannya ada kursinya juga ya teman-teman. Kita bisa duduk di sini nyantai. Di atasnya banyak bunga. Nah, itu bunga di Indonesia juga ada ya bunga ini. Bunga apa ya namanya? Oh ya, jadi di sini tuh di dalamnya tempat suhunya itu panas ya, sama kayak di Asia. Terus tanamannya juga tanaman banyak tanaman Asianya ya. Kalau kalau yang ini tuh daun apa namanya? Yang kalau dipegang tidur. Iya, get the bread. Iya, anak saya ketakutan. Show me the way. Kita mau ke tempat satu lagi ya. Kalau udah mau musim dingin, banyak bunga ya, banyak bunga yang itu. Bentar. Oh, babies eating a grass. Yeah. Like you have a lot of grass here. Why? See? They like the grass. This one only grass? Yeah. Do you think we have that? Di sini juga ada nangka ya namanya. Itu ada buah nangka. Terus apa lagi ya? Ini namanya apa? Jinja ya. Ini. Don't forget the scooter. Sini juga ada pisang. Ada buah pisang juga di sini, pohon pisangnya. Let's go inside. Mm-hmm.
Teman-teman, jadi di sini tuh setiap musim di New Zealand ganti-ganti bunganya, diganti-ganti ya juga ya. Jadi ya, ini tempat kesukaan saya banget ya, nggak jauh dari rumah. Kita jalan kaki sekitar berapa ya, 30 menit ya, sama anak saya juga. See the duck? Can you do your scooter that way? Yeah? Can you do a run? Go! Sepi ya, gak ada orang. Biasanya ramai banget hari Rabu soalnya. Hari Sabtu Minggu itu ramai. Sini tenang banget ya tempatnya. Anak saya lihat. Dia nyari ikan. Bawah sana ada dua kolam ikan ya. Anak saya ingat dia, saya pernah bawa anak saya ke sini dulu. Satu kali apa dua kali ya sama suami saya. Kita lihat ke bawah ya, lihat ikannya. Where's the fish? Here. Wah, iya. Oh, ini kolam ikannya kecil ya. Ada ikannya di situ dua. Pretty fish. Dua hari hujan ya. Ini hari ini baru terang ya, nggak hujan. Jadi saya bawa terus anak saya juga nggak sekolah hari ini, libur. Nggak libur maksudnya, anak saya kan sekolah seminggu 3 kali ya teman-teman. Jadi hari ini nggak sekolah, saya bawa anak saya keluar, bawa lihat tadi lihat bunga. Anak saya minta beli es krim. Nah, saya lagi nunggu. Sekarang kita lagi jalan kaki pulang ke rumah ya teman-teman. Nah, di sana museum ya teman-teman. Auckland Museum. Di sini juga biasanya banyak orang jogging juga ya. Bunganya bagus banget. Thank you.
gimana? I don't know this flower. They have a name over there. Yeah? You see the name? Jangan lupa subscribe dan like, komen juga, sharing ya. Sampai di sini dulu vlog saya hari ini ya di Selandia Baru atau New Zealand. Mudah-mudahan teman-teman suka dengan video saya. Maaf jika ada salah kata-kata di video saya juga ya. Sampai jumpa juga di video saya selanjutnya. Terima kasih banyak.